Janganlah kita gereja. Saya bilang Pak, janganlah kita sekarang. Saya bilang. Apa yang mau ini berita suara. Bisa. Apa pilih ibu gue yang melarang? Hanya tadi pagi ketika umat kita di jemaat kategorial, kebetulan jam gereja kita ke gereja, kita dihalangi di pas di pos pertama di Auri. Nah, kita disuruh pulang ketika ada memakai sepatu. Katanya yang kelihatan ujung kakinya dan juga ada sepatu yang katanya yang bertali, itu disuruh pulang. Dan memang mungkin sekitar ada 20 orang lebih anggota jemaat kita pulang dan tidak sempat mengikuti ibadah minggu. Nah, dengan kejadian yang tadi, katong yang sementara sudah berada di gereja, kita bersama-sama dengan ibu pendeta langsung menuju ke pos Auri untuk mempertanyakan kenapa sampai bisa terjadi seperti itu. Jadi kita selaku jemaat, kita merasa bahwa kita terintimidasi oleh pihak Auri yang seakan-akan melarang kita untuk beribadah. Jadi kita merasa terganggu sekali. Ini soal tentang iman kita, ya, tentang ketemu bagaimana bergumul di rumah gereja. Kenapa harus dilarang-dilarang seperti itu? Menanggapi kejadian tadi pagi, ada insiden tepatnya di pintu masuk pos Lanupati Mura. Ya, ada pintu masuk di sana dengan anggota Satpol MAU. Kami menyampaikan yang pertama, tidak ada pihak Lanupati Mura melarang warga untuk beribadah di gereja-gereja yang terdapat di dalam area Lanupati Mura. Jadi tadi ada simpang siur mungkin di media sosial. Saya sendiri seorang Kristiani, tidak mungkin komandan seorang Kristiani melarang saudara-saudaranya yang Kristiani juga beribadah. Yang kedua, tidak ada juga sweeping. Tadi ada juga yang mengusung ada sweeping di dalam gereja. Tidak ada sweeping. Semuanya normal-normal saja. Nah, apakah yang terjadi tadi pagi? Jadi tadi pagi sebetulnya demikian. Selama beberapa bulan terakhir, kita mencoba menegakkan aturan bagaimana seseorang memasuki suatu institusi negara, institusi militer. Yaitu aturan tersebut adalah wajib berpakaian yang sopan dan rapi. Dalam hal ini, mohon tidak menggunakan sendal jepit. Pakaiannya rapi, tidak bercelana pendek, sendal jepit. Nah, ini sudah dilakukan 2-3 bulan ke belakang.
Namun demikian memang masih ada beberapa warga, khususnya tadi juga ada beberapa warga yang mungkin merasa kaget. Karena pada saat ke gereja pun ada yang menggunakan 1-2 orang sendal jepit. Tapi dia membawa, mereka ada yang membawa sepatu juga dengan mereka berganti. Tapi ada juga yang tidak. Ada juga sedikit simpang siur mengkategorikan mungkin itu tadi sendal jepit ini seperti apa gitu. Sehingga ada miss di situ, kemudian ada yang memprovokasi dibilang bahwa kami tidak boleh beribadah. Padahal sesungguhnya tidak. Selama ini hubungan kita dengan pihak gereja Efrata yang tempatnya aja di samping rumah saya sangat baik. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.